mumpin doa enggak? Yaudah, ibu aja yang mumpin ya. Ibu punya gerakan atau nyanyi nih sebelum kita berdoa. Mau ikuti ibu ya? Iya. Kiri ke atas, mari kita melambaikan, kita melambai. Satukan kedua tanganmu, tundukkan kepalamu. Mari kita bersama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tahu ini gambar apa? Bukan, ini gambar kentongan. Kentongan itu biasanya dipakai orang zaman dahulu untuk menandakan kalau ada maling, maka bisa dihidupkan dengan cara diketok-ketok. Nah, ini apa? HP. Ya, ini handphone. HP ya. Terus ini apa? Ada yang tahu? Televisi. Ya, ini televisi. Biasanya anak-anak suka nonton kartun atau nonton sinetron di TV. Kemudian ini apa? Coba amplop. Ini amplop, amplop surat biasanya dikirim di kantor pos. Ini merupakan alat komunikasi zaman dahulu juga loh. Nah, kemudian ini apa? Ada yang tahu nggak? TV. Iya, ini televisi juga sama kayak di atasnya televisi. Tapi ini televisi zaman dulu masih punya antena. TV sekarang sudah tidak punya antena di atasnya. Kemudian ini apa? Telepon. Iya, ini telepon. Ini telepon zaman dahulu. Biasanya dipakai dengan cara diputar bagian tengah lingkaran ini. Nah, kemudian ini. Ayo coba ini. Radio. Iya, ini radio. Biasanya ada orang mengirim pesan dari radio. Kemudian ini apa? HP. Iya, ini HP sama kayak yang tadi ya. Terus ini apa? Iya, beduk. Beduk tuh biasanya adanya di mana sih? Di masjid. Di masjid. Biasanya kalau azan kan hidup di beduk. Terus ini apa? Ada yang tahu? Laptop. Iya, ini laptop untuk mengirim pesan, untuk kita chat-chat, untuk saling ngirim informasi. Nah, dari 10 gambar ini, gambar telepon atau handphone itu ada berapa ya? 10. 2. Ada 2, betul, Opin. Coba ada yang mau maju nggak? Mau maju lingkari gambar handphone yang mana aja? Nah, coba Opi dulu. Dekat satu aja. Nah, betul. Kemudian ada satu lagi ke kanan. Nah, pada coba.
di sini gambarnya kan ada dua ya, ada yang warna biru sama ada yang warna hitam. Kemudian ibu ada lagi di sini, ibu mau kita urutkan ya dari nomor 1 sampai nomor 10. Ibu pertama-tama ya, pertama-tama ibu yang nomor 1 dulu nih. Ibu taruh di sini. Nah, kemudian sudah nomor 1 nomor berapa ya? 2. Dua ya. Siapa yang mau nomor 2 nya? Ah, Fadil. Cari nomor 2. Nomor 2 yang mana ya? Cari nomor 2. Mana yang nomor 2 nya? Ayo cari nomor 2. Ini. Nah, tempel. Buka di belakang. Nah, sudah nomor 2, nomor berapa lagi? Ada. Cari nomor 3, cari nomor 3. Ya, Opi, ayo Opi. Bisa enggak? Ya, pintar. Iya. Kemudian nomor berapa lagi? 4. Oke, semua pada. Ini sih. Nah, kemudian udah nomor 4, nomor berapa lagi? 5. Nah, siapa yang maju? Fadil, nomornya di mana? Udah nomor 5, nomor berapa lagi? 6. Ayo, Opi lagi. Nomor 6, nomor berapa lagi? Nomor 7, Fadil lagi. Ayo, Fadil. Sudah nomor 7, nomor berapa lagi? 8. Siapa nomor 8? Opi nomor 8. Kemudian nomor berapa? 9. Siapa? Pada nomor 9. Terakhir nomor 10 siapa? Fadil. Iya, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ibu punya 3 gunting. Nah, masing-masing dapat 1 ya. Nah, kita akan melakukan tugas yang ketiga yaitu menggunting. Guntingnya dengan rapi dan tetap hati-hati ya. Gunting ya. Apa? Enggak, gunting kotak-kotak. Nah, ini bentuk persegi panjang, bentuk lingkaran, segitiga. Iya. Iya, guntingnya pelan-pelan biar rapi. Coba. Ikuti ya. 1, 2, 3, 4. Ya, siapa yang bisa? Pelan-pelan. Iya. Guntingnya rapi-rapi ya. Saatnya kita gunting. Nah, Fadil mau selesai ini yang segitiganya. Opi dari yang mana? Oh, Opi dari yang persegi, segi 4 sama kayak Fadil. Ini yang segitiga dulu. Ini lupa dulu. Dia selesai nih yang segitiga. HP bentuk segitiga. Kemudian siapa lagi? Nah, Opi mau selesai nih. Wah, Opi pintar ya. Selesai bentuk perseginya 1. Wah, padahal juga segi. Kemudian siapa lagi? Nah, Padu udah 2 pintar ya, Padu.
Ini pelan-pelan ya, hati-hati pagi ini. Nanti kena tangan ya. Hati-hati ikuti pola garisnya biar nah, padu udah selesai 2 sama kayak adalah padu udah selesai 3, 1 lagi bentuk lingkaran belum ya. Nih, Oki udah selesai juga bentuk lingkaran. Semangat Mak. Pakai pakai cara cepat nih ya. Pelan-pelan pada. Satu lagi Ovi ya, sudah jadi yang segini ya, sudah persegi, sudah tinggal persegi panjang. Padu sudah selesai, nomor 2. Nah, satu lagi nih. Satu lagi. Ini tadi udah gunting ya. Untuk apa ini? Segi. Persegi panjang. Kemudian ini bentuk terus ini? Segi tiga. Terus ini apa? Persegi empat. Jadi hari ini kita udah belajar tadi ya dari jenis-jenis alat komunikasi, terus udah menghitung 1-10, terus menggunting. Nah, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang nggak melakukan kegiatan hari ini? Senang dong. Jadi kita ibu ada lagu nih, lagu tentang handphone. Bentar ya. Kita dengarin sama-sama ya. Ada videonya juga nih. Nah, jadi ini adalah salah satu lagu tentang handphone. Untuk mengakhiri bacaan kita hari ini, ibu punya
pertama-tama kita ikrar dulu ya, ikrar pulang sekolah. Ikut ibu ya, ikrar pulang sekolah. Ikrar pulang sekolah. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Mencuci kaki. Mencuci kaki. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Jangan lupa tidur siang. Jangan lupa tidur siang. Belum dijemput, jangan pulang sendirian. Yang belum dijemput, jangan pulang sendirian. Kita berdoa sebelum sesudah belajar dulu ya. Yang seperti tadi gerakannya ya, ikut ibu ya. Karena mau atas, tangan kiri ke atas, malah kita lambat-lambat, kita melambat. Pasangkan kedatanganmu, menunjukkan kepalamu. Mari kita bersama membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusri. Innallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bissabr. Sadaqallahul azim. Sampai jumpa di besok hari ya. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the best.